Hai hai hai, kembali lagi di Dista Gaming Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan bermain Avatar World lagi. Ya guys, jadi udah lama banget aku ngebuat kayak serba Sanrio, serba Cinnamoroll, serba warna biru. Nah di video kali ini aku akan membawa tren yang dulu lagi. Dan jadi di video kali ini aku akan membawa tren yang dulu lagi nih guys. Jadi di video kali ini aku akan seharian mengkoleksi serba warna pink. Oh ya guys, nah kalau misalnya kalian udah ngelihat setnya di belakang ini, rak-rak kematian tandanya adalah aku akan mencari koleksi item serba warna pink. Eits, tenang aja guys, ini tuh beda dari yang sebelumnya ya. Jadi guys, konsepnya itu aku bakal ditentuin sama spin wheel. Nah jadi aku gak bisa sembarangan ke berbagai tempat yang ada di Avatar World guys. Makanya aku mau nge-challenge pakai spin wheel. Kira-kira aku bakal cari barang serba warna pink tuh kemana aja sih? Jadi tuh ada sedikit tantangan dan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya nih guys. Jadi semuanya tuh harus ditentuin sama spin wheel guys. Aku gak bisa pergi kemana aja yang ada di Avatar World ini secara sembarangan. Oh ya guys, jadi untuk spin wheelnya itu tenang aja udah aku siapin dan udah aku masukin list-list lokasi yang bakal aku cari koleksi serba warna pinknya. Dan ini dia guys spin wheelnya, di dalam spin wheelnya itu udah aku tulis berbagai macam lokasi yang ada di Avatar World ya. Oke sekarang kita mulai lokasi pertama kita mencari barang warna pink. Teng-teng-teng-teng. Dan lokasi yang pertama itu jatuh kepada toko sepatu guys. Jadi lokasi yang pertama kita dapat dari spin wheel adalah toko sepatu dan langsung kita pergi bergegas ke toko sepatu mencari barang-barang warna pink di sana. Oh ya guys, jadi untuk toko sepatunya itu tuh maksudnya yang di samping toko topi dan toko baju ya. Oke, jadi di sini aku nggak ngambil sepatu pink-pink doang ya guys. Nah di sini tuh sebenarnya ada boneka-boneka lucu yang warnanya pink juga guys. Nah langsung nih aku dapat boneka warna pink. Kita udah dapat satu barang warna pink guys. Langsung kita masukin ke dalam kardusnya. Next, kita lanjut lagi. Di sini kita dapat boneka lagi nih. Bonekanya warna pink juga. Ya kan? Ya kan ini termasuk kan guys, ini termasuk warna pink kan. Oke, kita masukin aja lah. Dan kita lanjut lagi. Di sini tuh ada banyak sepatu-sepatu pink, tapi aku mau ngambil satu aja ya, guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih sebelah sini. Tidak ada lagi ya, guys. Tapi di sini tuh ada kotak sepatu warna pink. Boleh deh aku mau masukin. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke lokasi selanjutnya. Nah lokasi selanjutnya itu masih ditentuin sama spin wheel ya. Jadi guys, setelah toko sepatu kita akan pergi kemana nih? Katakan peta ke tempat balet. Yap, sekarang aku udah ada di tempat baletnya nih guys. Nah enaknya pakai spin wheel tuh kita ditentuin, jadi nggak bingung gitu guys. Abis ini kita mau pergi kemana ya? Nah jadi mending kita langsung cari aja barang-barang serba warna pink yang ada di tempat balet guys. Nah ini tuh di locker sini tuh ada baju balet warna pink. Terus ini tuh udah seset gitu guys, dapat sama sepatunya dan dapat bandu juga. Oke langsung kita angkut semua barang-barang warna pink ya. Di sini juga ada sofa guys, tapi sayangnya sofanya tidak bisa diangkat. Lalu di sini juga ada sepatu balet lainnya warna pink guys, tapi di sini tuh ada gradasi warna ungunya, kita anggap aja dia warna pink ya guys. Kita masih ada lagi nggak ya barang warna pink ada di sini? Ada sebentar. Nah guys, jadi di sini juga ada karpet khusus untuk penari balet gitu ya. Walaupun aku nggak make, tapi karena dia warna pink, jadi kita angkut ya guys. Dan anduknya sekalian kita bawa. Nih medalinya juga kita curi deh. Oke guys, jadi sekarang kita udah dapetin barang serba warna pinknya yang ada di lokasi balet. Sekarang kita balik lagi ke spin wheelnya. Abis ini kita mau kemana sih? Tang-tang-tang, langsung mulai aja guys. Selanjutnya adalah kita pergi ke toko pet shop. Nah, lokasi selanjutnya itu kita dapat di pet shop guys. Guys, emangnya ada ya barang-barang warna pink di pet shop? Setahu aku tuh barangnya
Lebih warnanya itu agak butek-butek gitu ya. Semoga aja aku bisa dapetin barang warna pink di pet shop ya. Oke, sekarang aku udah ada di pet shopnya dan di sini aku mau lihat-lihat dulu apakah ada barang warna pink di dalam pet shop ini. Dan kita keliling dulu ya. Sebenarnya tuh ada paper bag warna pink guys, tapi aku nggak mau ngambil itu. Guys, untung aja ada guys. Nah ini dia guys, untungnya kita dapat tempat duduk untuk hewan gitu ya, dan dia tuh warna bunganya pink guys. Kalian aja kita masukin nih sama sofa kecil ini nih, kunti bogel sekali. Oke, kita lanjut lagi. Oh ini tuh termasuknya warna merah ya guys, tidak bisa. Jadi kita lanjut lagi, jalan terus. Nah ini nih guys, kita dapat tempat makan untuk hewan gitu ya, dan dia warnanya pink. Oke, sekarang kita masukin ke dalam kardusnya. Waduh guys, ternyata di dalam pet shop sedikit banget aku dapetin barang warna pinknya. Mending kita langsung lanjut lagi ke spin wheel, kira-kira kita dapat lokasi mana ya setelah ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Lokasi selanjutnya adalah teng-tereng-tereng, ke sekolah. Yes, sekarang kita langsung meluncur ke sekolah. Ya guys, jadi untuk mempercepat durasi aku mau langsung aja masukin semua barang-barang warna pink yang ada di sekolah ya guys. Dan di sini aku mau cari barang warna pink yang ada di kelas dulu ya. Oke guys, sekarang kita udah dapetin semua barang-barang warna pink yang ada di sekolah, dan kita lanjut lagi ke lokasi yang berikutnya. Ayo guys, aku pengen banget ke mall. Semoga aja kita dapet ke mall. Oke, nggak apa-apa, berarti kita dapat kesempatan buat mutar spin wheelnya lagi guys. Pengennya kemana nih? Ke daycare. Oke, kita langsung meluncur ke daycare ya guys. Yahoo, sekarang aku udah di daycare dan langsung aja aku mau cari barang-barang warna pink yang ada di daycare ya guys. Wah lucu sekali guys, kita dapat rumah-rumahan kayak gini, terus di sini juga ada kayak mobil Tamiya gitu ya guys. Oke guys, jadi di sini aku juga mau cari di dalam daycare ya guys. Ah, kita tuh di sini harus diam-diam karena di sini ada banyak baby lagi tidur pasti. Oke, kita dapat boneka satu lucu warna pink ini. Oh ya guys, jadi kita sisain ya barang yang warna pinknya, takutnya kalau misalnya kita dapat di lokasi ini lagi kita nanti bingung ngambil barang warna pinknya guys. Ya kita lanjut lagi yo, tapi jangan kita bawa semua ya barang warna pinknya. Oke guys, jadi cukup segitu dulu aku ngambil barang pinknya, dan kita lanjut lagi ke spin wheel. Oke guys, kita lanjut lagi putar spinnya. Tarang-tarang, setelah itu kita dapat kemana nih? Oke, kita ke toko kawaii. Yeah, akhirnya kita pergi ke toko kawaii guys. Nah, di sini tuh banyak banget barang-barang lucu yang warna pink-pink gitu ya guys. Nah, mending kita langsung masukin aja semua barang-barang yang warna pink di toko kawaii ini ya guys. Oke, sekarang kita udah dapetin barang-barang warna pink di toko kawaii, dan kita lanjut lagi ke lokasi yang berikutnya ya guys. Dan lokasi berikutnya kira-kira kita bakalan dapet di mana ya? Oh ya guys, jadi ini adalah lokasi terakhir ya, dan semoga aja kita dapet lokasi yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir aja tipis banget guys, tadi kita mau dapat mall tapi malah dapatnya supermarket. Nah jadi langsung aja kita berburu barang-barang warna pink yang ada di supermarket guys. Tapi tuh di sini kebanyakan makanan ya. Padahal aku pengen banget ngoleksi baju warna pink, ya sayangnya kita nggak dapat toko baju. Oke, mana kita langsung berburu aja barang-barang warna pink yang ada di supermarket ini ya guys. Nah kalau misalnya sosis warna pink gimana, ya udah deh sekalian bawa. Ini juga nih baru diomongin guys, daging ayamnya warna pink, ya udah deh kita masukin.
Oke, karena sekarang aku udah dapetin semua barang-barang warna pink yang ada di supermarket ini, kita langsung balik lagi dan kita susun barang-barang yang udah kita dapet ke lemari ya guys. Jadi ini dia barang-barang yang aku dapetin, kalian simak dan tonton videonya sampai akhir ya. Oke guys, jadi itu dia semua hasil pencarian barang-barang serba warna pink yang ada di Avatar World. Aku baru sadar guys, ternyata aku gak dapet baju sekalipun. Wah, padahal aku pengen banget ngoleksi baju serba warna pink di lemari ini nih guys, tapi aku malah gak dapet sama sekali. Oke, it's okay, tapi seru kok guys, kita dikasih tantangan sama spin wheel. Nah, jadi itu dia ya video kali ini. Jadi cukup segitu dulu video kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!